permainan akan segera dimulai. Ada Karnadi dipimpin Wilson nomor 2 dia. Kita melakukan gertakan demi gertakan. Kocok-kocok sudah terjadi. Apa terjadi? Apa terjadi? Lagi-lagi pemain-pemain dari terbaik dari Ekran menduang gocar gacur. Benteng pertahanan dari si Putra Sasa. Ada Karnadi Wilson nomor 3 di sana sedang melakukan juga. Lagi-lagi Karnadi lah berhasil lolos. Lagi-lagi pemain-pemain Ekran sudah melakukan gertakan tinggi gaya. Lagi-lagi pemain-pemain Ekran di sana sudah memperagakan kebolehannya. Apa yang terjadi dengan pemain-pemain Putra Salsal ini sehingga benteng pertama dengan mega dibuat gacar-gacir. Masih Ekran. Lagi-lagi kebobolan sebagai balas nomor 4 di sana. Harus balik sudah terjadi. Di lesmen nomor 3 di sana, pemain-pemain Ragnarok ini tidak mau kasih kendor serangannya. Serangan demi serangan yang bertubi-tubi membuat pemain-pemain Putra Salsal sangat kewalahan sekali. Ada Karnadi dalam keadaan taris balik. Lagi-lagi kebobolan sampai di lesmen nomor 4 di sana. Karnadi berlenggak-lenggak untuk membobol benteng pertahanan di sana. Ada Mas Ubay, pemain-pemain dari Ragnarok sudah melakukan sebuah serangan. Apa yang terjadi dengan benteng pertahanan sang tuan rumah ini? Masih Karnadi, lagi-lagi Karnadi. Apa yang terjadi? Lagi-lagi Karnadi tidak diperbolehkan. Apa yang terjadi? Suara kuning menyala, saudara-saudara. Lagi-lagi Karnadi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Zona kuning menyala, maupun ke zona kuning digantikan sebuah zona merah. Apa yang terjadi di sana? Kocok mereka sendiri terjadi di sana. Ada Karnadi. Ternyata Mas Karnadi mampu dijaga oleh pemain-pemain dari Putra Salsal sehingga bukanlah beda kembali terjadi. Ragnarok memiliki sebuah bentuk pertahanan serangan diperagakan oleh Putra Salsal. Apa yang terjadi? Ternyata, apa yang terjadi di sana, saudara-saudara? Pemain-pemain Putra Salsal sudah 3 personel. Ada Andika Pratama melakukan gerakan dengan gerakan kaki kirinya. Andika Pratama, bagus sekali. Pemain-pemain dari Putra Salsal. Bocok-bocok sedang terjadi. Alam-alam asal Klaten. Lagi-lagi. Pemain-pemain kita Salsal untuk merobos bentuk pertahanan tidak mudah. Jangkauan yang sempurna yang diperagakan oleh pemain-pemain dari Ragnarok sehingga bukanlah gagal kembali terjadi. Terjadi di lingkungan luar sana berbunyi nomor 2 lagi-lagi. Ternyata mampu dijangkau oleh sang penjaga poros tengah di sana sehingga tanduslah serangan yang diperagakan oleh pemain-pemain terbaik dari Ragnarok. Agak memutuh sebuah benteng penangsungan serangan diperagakan oleh pemain-pemain dari si Putra Salsal. Ibu daya bersiap lagi-lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berbondong-bondong kebanyakan namun mampu dijangkau sampai dia lalu selalu depan di sana sehingga tambahnya serangan untuk peradakan ya. Benteng pertahanan di sisi oleh Putra Salsal. Serangan dilakukan oleh Ragnarok. Bayangkan tinggi, angkat kaki tinggi-tinggi. Apa yang terjadi di sana? Lagi-lagi cetak. Nomor punggung 15 Labras Lores. Lagi-lagi cetak. Apa yang terjadi? Tidak menjaga kata Bapak Wasit. Bagus sekali sama Bapak Wasit. Seperti witasnya di dinding tinggi sehingga permainan sore hari ini begitu seru, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Pemain-pemain Ragnarok sudah berada di belakang. Ada Karnadi menuju nomor 3. Lagi-lagi Karnadi mampu mengutus sang penjaga lesmen nomor 3 di sana sehingga membuat sang penjaga poros tengah harus turun ke belakang, saudara-saudara. Harus balik sudah terjadi di sana.
Mojok-mojok sini perasaan, apa yang terjadi? Terpental sampai juga Les nomor 4 di sana, sehingga dua personil sekaligus telah berhasil lolos. Ya, Mas Canggung sudah berada di Les nomor 4 di sana dalam keadaan arus balik dia. Membuka putus sesuai mengejar serangan ya, yang diperagakan oleh pemain-pemain terbaik dari si rekrut di sana. Arus balik sudah terjadi, berbahaya sekali. Leseker-leseker dari rekrut sudah berada di zona kuning. Membuka putar sasal, melagakan serangan yang diperagakan oleh pemain-pemain terbaik dari Rekrut. Mas Rekrut mengatur sudah serangannya, serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh pemain-pemain terbaik dari Rekrut di sana. Mas Rekrut kocok-mocok sedang terjadi di sana. Mas Rekrut di sana lagi-lagi kebobolan saudara-saudara, sehingga harus berikut terjadi. Berbahaya sekali saudara-saudara, ya, berbahaya sekali. Pemain-pemain dari Rekrut ini sedang berada di zona kuning. Selangkah lagi zona hijau akan menyala. Ada Karnadi, tidak diperbolehkan oleh sang bapak wasit. Lagilah ternyata sang Rekrut sudah mencetak skornya di separuh masa yang pertama. Masih masuk, mengatur sudah serangan bentuk tekanan masih disusun rapi oleh pemain-pemain. Ya, apa terjadi? Yang berhasil lolos karena di sana. Ya, lagi-lagi pemain-pemain terbaik dari Rekrut mampu mengejut. Lagi-lagi apa yang terjadi? Terpental sempat juga lesmen depan di sana, sehingga empat personel sudah berada di lesmen belakang. Leseker, leseker, Karnadi ternyata mampu dijangkau senang-senang. Bekamet dan ikutu sang sup. Bekamet dan ikutu sang sup. Iya. Masih putra saya sama tuh serangan penting berani zoom rapi oleh pemain-pemain Rekrut di sana. Masih Rekrut membayang-bayangi serangan apa yang terjadi. Terpental sampai juga poros tengah, sehingga dua personel sekaligus telah berhasil lolos. Ada Andika Pratama. Iya, apa yang terjadi? Dua personel sekaligus. Ya, mohon sebentar karena masih membutuhkan sebuah tali sepatu. Di belakang mohon dengarkan sang bapak wasit. Ada Andika Pratama. Ternyata di belakang sana mampu dijangkau oleh sang penjaga lesmen nomor 6 di sana, sehingga kandas begitu saja serangan yang diperagakan oleh pemain-pemain dari Putra Salsal. Ada masalah sepatu kerja kembali terjadi. Kita saksikan bersama-sama jalannya permainan di sore hari ini. Iya, lagi-lagi berpemain nomor 2 di sana melakukan gertakan. Iya, belakang mundur, belakang badan, angkat kaki tinggi-tinggi di sana. Iya, lagi ketat. Tiga personel berbondong-bondong sekaligus. Ternyata, ya. Ternyata Mas Karnadi diberikan sebuah kartu kuning oleh sang bapak wasit karena permainan masih berlangsung. Iya, pemain-pemain Rekrut dua personel sudah berada di lesmen belakang. Lagi-lagi karena ada dibiarkan begitu saja sang leseker dari utara ini. Iya, sehingga genap empat personel di belakang. Wow, apa yang terjadi? Wow, ternyata leseker-leseker dari Putra Salsal mampu dikejar. Oh, karena lagi-lagi karena dia mengamuk dia di belakang saudara-saudara. Ternyata pemain leseker-leseker dari utara ini sedang membuat kewalahan sang leseker-leseker tuan rumah. Oh, lagi-lagi terkecoh. Ya, apa yang terjadi? Ada Ubay. Ternyata mampu dijangkau saudara-saudara. Ini rekan dia ya,
Kita kasih semangat dulu untuk kedua tim yang sedang berlawan. Penonton, tepuk tangan yang meriah. Iya, yeah. Sebelum dengan luar sana sedang berlagak-lagak dia, mengambil ancang-ancang tim. Iya, yeah. Cepat, dua personel mampu mengejar Mas Ubay di sana sehingga dua personel sudah berlawan di belakang. Pemain-pemain dari Lekrop, iya, yeah. Lagi-lagi ke punggung 23. Lamras lolos di belakang begitu saja ke punggung 26. Terjadilah kunci sudur. Mampukah kunci sudur ini dibuka oleh pemain-pemain dari Putra Sasal? Ada Andika Pratama, ada Mas Ivan di sana. Kita melakukan gertakan. Ada Andika. Astagfirullahaladzim. Ternyata benteng pertahanan sang bintang tamu ini mampu dikejar oleh pemain-pemain dari Putra Sasal. Iya, lagi-lagi pemain-pemain Putra Sasal di sana mengawasi mengatur sebuah serangan. Alun-alun asal Klaten, ya, alun-alun asal Klaten untuk menyamakan kedudukan setakat ini yang sudah ketinggalan 1-0 di sana. Ya, membuka zona hijau dimiliki oleh pemain-pemain dari Putra Sasal. Zona kuning menyala. Membuka zona hijau, sayang selangkah lagi diterobos oleh pemain-pemain Putra Sasal. Rame di lesman nomor 2 di sana ada Mas Ubay membayang-bayang terpental di belakang sana pemain-pemain dari Rekrut di sana. Ternyata bentuk pertahanan Rekrut mampu membuka oleh pemain-pemain dari Putra Sasal. Ada Andika Pratama, lampukan mereka menuju ke lampu. Apa terjadi di belakang? Mas mereka sedikit kumpulan baik di sana. Yeah, lagi-lagi terjatuh. Sehingga panaslah serangan yang diperatakannya. Ada Mas Kak sudah tukar dia kembali terjadi di sana. Yeah. Bocok-bocok sedang terjadi, Rekrut berpunggung 9 lagi-lagi. Mas Ubay, Labra Silalas, Sang Lesiker dari utara, ada Karnadi. Apa yang terjadi? Ternyata 4 personel sekaligus telah berlebihan-lebihan ke belakang. Ada Mas Ubay, di lesbi nomor 3 di sana. Sedangkan di lesbi nomor 2, ada Karnadi. Apa yang terjadi? Ternyata pemain-pemain Putra Sasal ini benar-benar diperak-perandakan bentuk pertahanannya. Sehingga di belakang sana terus-menerus melakukan sebuah tekanan, serangan demi serangan sedang diperagakan oleh pemain-pemain Rekrut di sana. Bocok-bocok sedang terjadi lagi-lagi Mas Jangkun. Bocok-bocok
bisa terjadi. Di les nomor 5 di Sara, berpunggung 2. Kita tahu, lagi-lagi berpunggung nomor 2, telah berhasil lolos 2. Wah, apa yang terjadi, komunikasinya dari putra salsa ini kurang bagus, saudara-saudara. Sehingga becar-becarlah benting-benting pertahanannya.